Terima kasih Pak Yongki. Uh, shalom uh, Bapak-Ibu semua. Saya uh, senang dapat kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Bapak-Ibu Saudara. Jadi kalau Saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, uh, mari saya ajak kita untuk buka bersama dalam Roma Pasal 8. Roma Pasal yang ke-8. Saya akan baca ayat 28, Bapak Ibu, sampai dengan ayat yang ke 30 Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Saya yakin saudara sudah sangat sering eh, mengenal ayat 28 karena ayat 28 sangat terkenal di kalangan orang-orang eh, Kristen. Tapi mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya Alkitab mau untuk kita pahami. Kalau saudara sudah siap, saya akan baca ayat 28. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Ayat uh, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba saya ajak saudara untuk kembali ke ayat 28. Alkitab bilang bahwa kita tahu sekarang itu kalimat penting, bapak ibu. Kalimat awal di ayat 28. Kita tahu sekarang. Nah kata tahu di situ, bapak ibu, kalau dalam bahasa Yunani eh, menggunakan kata eido, eido itu artinya adalah kita punya pengetahuan dan kita paham apa yang kita tahu. Jadi ini bukan sekedar tahu secara pengetahuan saja, tetapi Paulus menggarisbawahi kata ini, paham. Jadi setelah beragam kisah yang dijalani dalam kehidupan, makanya Paulus bilang kepada jemaat Roma hari itu, kita punya pengetahuan dan kita punya pemahaman kapan sekarang apa yang mereka pahami Paulus bilang ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara harus garis bawahi dalam segala sesuatu itu menyangkut seluruh aspek dalam hidupnya kita dan berkaitan dengan seluruh musim yang saudara dan saya harus hadapi dalam perjalanan hidupnya kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Saya meyakini bahwa bapak ibu saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan Alkitab bilang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah mari kita lihat dulu eh, kalau dalam bahasa Indonesia ada dua kata turut bekerja. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah sinergeo. Dari kata sinergio hari ini kita mendapatkan kata sinergi. Nah kata turut bekerja dua kata itu turut bekerja atau sinergio artinya menarik sekali bapak ibu artinya adalah begini Tuhan mengerahkan seluruh kekuatan yang Dia punya kita tahu kalau sampai uh, Alkitab bilang Tuhan punya kekuatan itu betul itu tidak bisa disangkal tapi kalau sampai Alkitab bilang Dia mengerahkan seluruh kekuatan. Berarti dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam totalitas. Nah, sinergio turut bekerja artinya Tuhan mengerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan tiga hal, Bapak Ibu. Satu, menolong kita. Dua, mendampingi kita atau kita lebih lebih terbiasa mengenal kata begini, menyertai kita. Tapi yang ketiga adalah Tuhan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperlengkapi kita. Jadi kalau kita bilang bahwa Tuhan turut bekerja, konsep dalam berpikir kita harusnya sudah sudah tertanam keyakinan ini bahwa dia mengerahkan seluruh kekuatan yang dia punya untuk mengerjakan tiga hal bagi saya. Satu tolong saya, dua dampingi saya atau sertai saya, dan yang ketiga adalah memperlengkapi saya. Menolong kita, kita paham maksudnya, e, menyertai kita, kita juga paham maksudnya. Nah, yang ketiga, kata "memperlengkapi" tahan dulu. Nanti saya jelaskan kepada saudara, tapi paling tidak saudara memahaminya. Sedang Alkitab bilang, dia turut bekerja, garis bawahi dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kata "kebaikan" di situ, Bapak Ibu, arti... E, bahasa aslinya menggunakan kata agatos. Agatos ternyata punya dua arti. Ke, eh, pengertian yang pertama adalah begini, bapak ibu. Kebaikan arti yang pertama adalah kebaikan natural. Kebaikan natural itu kita bisa mengkaitkannya dengan istilah begini. Kita berdoa minta tolong pertolongan datang. Kita berdoa minta mujizat mujizat datang. Kita berdoa minta Pintu terbuka, Tuhan somehow dengan seluruh kekuatannya ternyata dia buka pintu. Kita minta Tuhan buka jalan, jalannya tetap ketutup sih. Tapi kemudian yang Tuhan kerjakan adalah dia membuat jalan baru untuk saudara dan saya. Nah itu yang Alkitab bilang dengan istilah kebaikan eh, natural. Saya kasih contoh bapak ibu. Saya sekian tahun yang lalu. Eh, Yayasan saya memutuskan untuk uh, memberikan beasiswa full kepada orang-orang terpilih, supaya pada akhirnya mereka bisa kita kuliahkan untuk menjadi guru. Uh, Bapak ibu, ambil uh, uh, kuliah pendidikan. Jadi, kalau mereka lulus, mereka harusnya menjadi sarjana pendidikan. Nah, uh, setelah uh, melampaui proses tes secara keseluruhan, akhirnya kita mendapatkan delapan orang. Delapan orang yang lulus untuk mendapatkan beasiswa full. Lalu kemudian, karena mereka udah lulus semuanya, eh, saya harus tarik mereka semua untuk datang eh, ke Surabaya. Karena kuliahnya di Surabaya, jadi harus eh, apa harus datang ke Surabaya. Dua minggu sebelum kuliah, eh, mereka su semua sudah berkumpul di Surabaya. Ah, eh, pada satu hari, ketua pendidikan saya, eh, calling saya, dan bilang bahwa, Kak, eh, dalam kurun waktu dua minggu supaya anak-anak bisa mulai kuliah, kita harus eh, membayar uang awal untuk eh, masa perkuliahan. Saya tanya buat eh, dia, untuk bisa kuliahkan anak, kita butuh e, berapa rupiah tahap awal pembayaran. Dia bilang kita butuh sekitar 100 juta, Kak. Lalu saya tanya, e, lalu saya bilang sama dia, oke, okay, coba e, tanya ke bendahara yayasan dananya udah ada atau belum. Lalu setelah dia kontak bendahara yayasan, kemudian dia kontak saya lagi dan dia beritahukan bahwa Kak, duitnya belum ada. Saya bilang sama dia, udah kerahkan semua orang di yayasan. Berdoa, minta uang dari Tuhan. Sebab eh, yang kita pahami, bapak ibu, Tuhan itu sumber. Ada apa-apa, kita boleh minta pada sumber. Lalu, sudah anak-anak seluruhnya berdoa satu minggu sebelum deadline pembayaran. Bendahara, telepon saya lagi eh, tanya uang saya bilang hal yang sama cek bendahara, lalu dia telepon saya balik dan dia bilang kak duitnya belum ada nah, saya bilang ya udah kurang satu minggu mari kita berdoa dalam kurun waktu satu minggu itu bapak ibu kurang satu minggu itu ada satu hari minggu saya ada pelayanan di eh, salah satu kota di Indonesia nah waktu saya datang ke sana ada satu keluarga yang tinggal di kota itu dengar bahwa saya ada berbicara di kota itu. Jadi mereka hadir di gereja, di tempat di mana saya berbagi firman. Selesai kebaktian, hari itu tuh kebaktian kedua jam 10 pagi. Uh, selesai kebaktian mereka maju, lalu mereka ajak saya untuk makan siang. Saya bilang, truly sorry, saya sudah ada janji dengan orang lain untuk makan siang. Jadi kali ini saya skip untuk makan siang dengan mereka. Lalu mereka bilang kalau misalnya nggak bisa makan siang, makan malam aja gitu. Saya bilang saya juga udah terlanjur janji dengan orang lain untuk makan malam bersama. Tapi saya bilang sama mereka kalau mau selesai saya makan malam kira-kira jam 10 malam saya akan mampir ke rumah karena saya sudah kenal dengan baik. Saya bilang kira-kira jam 10 malam saya akan mampir ke rumah, mau nggak gitu lalu kepala keluarganya bilang ini untuk saya oh, boleh banget boleh banget lalu sudah waktu berjalan tepat jam 10 malam saya berdiri di depan rumahnya satpamnya buka saya masuk lalu sudah kami berbicara di ruang makan Bapak Ibu apa saja kami bicarakan sampai pada satu waktu dalam proses berbicara kepala keluarga ini keluarkan pertanyaan ini untuk saya, pernyataan ini untuk saya on, oh, dengar-dengar mau uh, kuliahkan anak-anak ya. Gitu. Saya kaget waktu itu bapak ibu sebab saya nggak pernah cerita buat ini orang gitu. Walaupun hubungan baik tapi saya nggak bercerita pada orang ini. Saya kaget lalu saya tanya, uh, saya panggil dia kakak, uh, saya bilang kakak uh, dengar berita dari mana? Lalu dia bilang untuk saya ya, ada on gitu. Saya dengar dia minta saya bercerita lalu saya cerita exactly apa yang eh, sedang saya rencanakan untuk dikerjakan. Lalu dia tanya untuk cover seluruh anak-anak sampai mereka lulus, kira-kira butuh dana berapa rupiah. Hari itu saya tahu jumlahnya exactly, Bapak Ibu, tapi hari ini saya udah lupa. Yang saya ingat adalah kurang beberapa ribu rupiah itu pas 800 juta. Saya sebut angkanya, nominalnya saya sebut exactly. Lalu eh, dia berdiri dari meja makan, pergi ke kantornya. Kemudian dia keluar eh, bawa kalkulator gitu. Dia taruh kalkulator di atas meja. Lalu dia minta saya ulangi lagi angkanya. Terus saya menyebut angkanya. Dia bermain eh, kalkulator sebentar. Lalu dia berhenti. Dia tatap wajah saya. Dan dia bilang ini untuk saya. Eh, Ya sudah, Ot. seluruh biaya kuliahnya anak-anak, termasuk biaya hidup, sampai mereka lulus, saya akan tanggung. Jadi total-total kurang beberapa ribu, 800 juta Bapak Ibu. Nah, saya saya hari itu saking kagetnya, saya bahkan nggak say thank you. <laughs> saya nggak say thank you Bapak Ibu. Karena, karena kaget sekali. Maksudnya cara Tuhan bekerja memang dia ahli dalam persoalan melakukan perbuatan baik. Yang tadi kita belajar bersama, perbuatan baik secara natural. Jadi besoknya hari Senin, bendahara yayasan lapor buat saya bahwa uang yang kita butuhkan semuanya sudah ditransfer pagi itu hari Senin. Jadi sudah on the spot anak-anak punya kuliah dibayar dan sekian tahun yang lalu anak-anak sudah Lulus kuliah. Nah, kenapa saya cerita ini sederhana saja? Cuma mau menjelaskan kepada bapak ibu bahwa eh, Tuhan itu mahir melakukan kebaikan natural. Tapi apakah kata kebaikan cuma berkaitan dengan kebaikan natural? Ternyata enggak. Selama ini orang Kristen terfokus kepada konsep kebaikan natural aja. Tetapi mari kita belajar bahwa Ternyata kata kebaikan atau agatos dalam bahasa Yunani ada level kebaikan yang jauh lebih tinggi gitu dari sekedar kebaikan natural. Pengertian yang kedua dari kata kebaikan atau agatos adalah begini. Kemampuan Tuhan untuk membuat saudara dan saya memiliki sifat baik yang benar. Ulang ya, kemampuan Tuhan untuk membuat saudara dan saya memiliki sifat baik yang benar, sedang lalu yang berikutnya adalah begini, sifat yang terhormat. Makanya tadi, kenapa saya bilang kepada saudara bahwa ada kebaikan level yang jauh lebih tinggi dibanding dengan kebaikan natural, sebab... Kalau tentang persoalan eh, jawab doanya kita bikin mujizat, Tuhan udah terkenal mahir di area itu, ya, dan itu butuh waktu nggak, 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 nggak lama gitu, karena kebaikan natural Tuhan bisa kerjakan seperti orang balikan tangan aja, gampang sekali dia melakukannya. Nah, kenapa saya bilang bahwa ada level kebaikan Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada kebaikan natural sebab begini Pak Ibu. Untuk membuat sehingga pada akhirnya Bapak Ibu dan juga saya memiliki sifat-sifat baik yang benar, sifat-sifat yang terhormat itu butuh kerja keras gitu. Gitu. Tidak segampang membalikkan tangan. Membutuhkan proses dan waktu yang eh, cukup lama karena berkaitan dengan kita punya free will. Tuhan harus terlibat, bekerja begitu rupa supaya pada akhirnya eh, kuasa dari dia punya kebaikan itu pada akhirnya bisa terjadi di dalam kita dengan cara mengubahkan kita punya sifat karakter dasar eh, yang berkaitan dengan hal-hal buruk hal-hal jahat itu harus diganti, harus diubah kepada sebuah kondisi di mana saudara dan saya memiliki sifat baik, sifat benar, dan sifat yang terhormat. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, kata-kata turut bekerja atau sinergio itu berkaitan dengan dia kerahkan dia punya seluruh kekuatan. Satu tolong kita, dua dampingi kita, tapi yang ketiga perlengkapi kita. Kenapa harus ada kata "memperlengkapi"? Karena untuk menggiring kita kepada perubahan e, sifat, dari yang tadi saya bilang, jahat, buruk, tidak masuk akal kepada sifat baik, benar, terhormat. Nah, Tuhan harus memperlengkapi kita berkali-kali dengan firman-Nya, dengan proses kehidupan dengan beragam musim yang saudara dan saya harus jalani harus hadapi di depan matanya kita supaya pada akhirnya by all means eh, apa ya kualitas dari eh, tujuan Tuhan itu terlaksana dalam kehidupan saudara dan saya makanya coba saudara perhatikan kalimat itu lagi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Sudah? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah? Kata rencana menarik, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan harus mempertontonkan kepada kita kebaikan natural? Kenapa dia harus mempertontonkan kepada kita kebaikannya dalam hal memperlengkapi kita, menggiring kita mengubahkan kita dalam konsep memiliki sifat baik, sifat benar, dan sifat terhormat. Karena rupa-rupanya Tuhan punya rencana dari Allah. Dia harus kerjakan, dia punya kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Supaya pada akhirnya saudara dan saya mencapai targetnya Tuhan. Atau mencapai rencana Tuhan dari sejak awal untuk hidupnya kita. Nah apakah yang dimaksud dengan rencana? rencana itu pengertian yang pertama adalah tujuan yang memang Tuhan sudah tetapkan. Rencana sendiri punya sorry, rencana sendiri punya pengertian yang kedua adalah ini, mengembalikan kita kepada posisi yang semula. Ini menarik. Ulang ya mengembalikan kita kepada posisi yang semula supaya kita tampak indah dan layak untuk dipamerkan. Ulang. Tuhan turut bekerja. Ulang. Dia kerahkan seluruh kekuatannya tolong kita, dampingi kita, perlengkapi kita. Dia kerahkan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bikin kebaikan natural tapi dia bekerja supaya saudara dan saya punya sifat baik, sifat benar, sifat terhormat. Kenapa? Alkitab bilang, supaya saudara dan saya bisa tiba pada tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Apa tujuan yang telah Tuhan tetapkan atau rencana tadi? Sederhana Alkitab bilang, begini, mengembalikan kita kepada posisi sebelumnya supaya surah dan saya tampak indah, lalu layak untuk dipamerkan. Sekarang pertanyaan apakah posisi sebelumnya? Kenapa Tuhan harus turut bekerja, datangkan kebaikan buat kita? Rupa-rupanya saya ulang, supaya rencananya terjadi bagi kita. Apakah rencananya? Kembalikan kita pada posisi semula. Kita harus indah. Target Tuhan Saudara dan saya harus bisa dipamerkan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan posisi semula? Coba. Saudara lihat dengan saya ayat 29. Di ayat 29, ini yang Alkitab kita bilang. Pak Coba. semua orang yang dipilihnya dari apa? Semula. Garis bawahi kata itu. Kata rencana tadi apa? Mengembalikan kepada posisi semula, posisi sebelumnya. Kata rencana itu, bahasa Yunani bilang protesis, mengembalikan kepada posisi semula. Sedangkan di ayat 29, Alkitab bilang, Paulus menulis, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk apa, Bapak Ibu? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara eh, banyak saudara. Sekarang pertanyaannya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan sesuai dengan rencananya. Tuhan turut bekerja supaya pada akhirnya. Saudara dan saya dikembalikan pada posisi semula. Coba pertanyaannya, saya ulang. Apakah posisi semula? Ayat 29 bilang ini, serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara-saudara masih ingat pada peristiwa penciptaan. Kalau saya tidak salah ingat. Ya jadi pasal 1 ayat 26 Alkitab bilang. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Pada proses penciptaan tahap awal posisi manusia yang semula adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Betul? Lalu Alkitab mencatat bahwa rupa-rupanya waktu setan berhasil menghasut hawa untuk melanggar Tuhan punya ketetapan, setan berhasil menghasut Adam, Hada hawa juga memberikan hasutan kepada Adam. Kenapa saya menyebut kata hasutan? Sebab memang setan berhasil aja menghasut Hawa. Isu dari hasutan itu, Hawa sampaikan aja kepada Adam. Apa yang kemudian terjadi? Mereka langgar aja. Tuhan punya ketetapan. Tuhan bilang kepada Adam. Adam bilang kepada Hawa. Buah ada satu buah satu pohon dalam dalam taman ini yang buahnya kamu nggak boleh makan. Iya, so kalau kamu makan kamu mati. Lalu setan bilang kepada Hawa, hasutannya setan bilang ini, tahu nggak kenapa Tuhan larang kamu makan? Itu buah pada pohon itu. Karena bahasa saya sehari-hari, setan bilang begini sama Hawa, sebab Tuhan nggak mau kamu mirip dia. Tuhan itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan larang kamu makan itu buah. So dia nggak mau kamu tahu tentang mana yang baik, mana yang jahat. Tuhan nggak mau punya saingan. Makanya kenapa dia larang kamu makan itu buah. Terhasutlah. Hawa makan itu buah. Ada makan itu buah. Dan Alkitab bilang. Mata mereka terbuka. Mereka akhirnya tahu. Mereka telanjang. Lalu Alkitab cerita terus sampai, sampai kepada perjanjian baru. Dan dalam Roma pasal 3.23 Paulus bilang ini. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Dosa masuk. Ketidaktaatan adab dan hawa membuat dosa masuk. Kemuliaan Allah hilang dari hidupnya manusia. Gambaran rupa Allah hilang dari hidupnya manusia. Dosa yang membuat saudara dan saya kehilangan potensi, kapasitas, kemampuan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus sendiri. Makanya kenapa Alkitab bilang begini. Tuhan punya rencana. Apa yang dia buat? Kepada orang-orang yang mengasihi dia. Dia harus mempertontonkan pekerjaan baik. Yang sanggup untuk dia kerjakan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ulang Bapak Ibu. Kebaikan natural. Tapi yang kedua. Supaya pada akhirnya. Saudara dan saya. Memiliki sifat baik sifat benar, sifat terhormat. Nah, kata serupa, Yunani bilang simorfos. sudah kata simorfos, salah satu pengertiannya adalah eh, memiliki sifat yang sesuai dengan pencipta. Memiliki sifat yang sesuai dengan sang pencipta atau sifat yang serupa. Jadi kalau ayat 28 Alkitab bilang, Tuhan mengerjakan kebaikan bagi kita, mengasihi dia. Supaya sesuai kita punya hidup sesuai dengan dia punya rencana. Alkitab lagi bilang, dia bekerja sampai hari ini Bapak Ibu, supaya pada akhirnya. Saudara dan saya punya, saya ulang, sifat baik, sifat benar, sifat terhormat, kita harus indah, Supaya kita bisa dipamerkan, kenapa kita harus dipamerkan? Kepentingan Tuhan adalah begini, supaya pada akhirnya orang melihat bahwa di dalam Kristus ada peluang, ada potensi. Saudara dan saya kembali kepada posisi yang sebenarnya, serupa dan segambar dengan Kristus. Siapapun yang hidupnya serupa, segambar dengan Kristus, punya sifat yang serupa dan segambar dengan Kristus, maka orang itu hidupnya pasti indah dan layak untuk dipamerkan. Amin. Bagaimana sifat Kristus? Sederhana. Sifat Kristus takluk kepada kehendak Bapaknya. Kita harus takluk kepada Bapak punya kehendak. Sifat Kristus sabar, murah hati, rendah hati, lemah lembut, tidak mementingkan diri sendiri, mengutamakan kepentingan orang lain jauh lebih utama daripada kepentingannya. Ini yang perlu kita pertanyakan untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Sifat-sifat apa saja yang tidak mewakili kata baik, benar, dan terhormat yang masih ada di dalam kita hari ini, yang belum menyerupai rupa Kristus, sifat Kristus. Nah begini, kalau sampai masih ada di dalam kita, maka, dengarkan ini, baik proses hidup musim yang saudara dan saya sedang jalani dalam kehidupan. Akan Tuhan akan turut bekerja di situ, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa digirik kepada mencapai Tuhan punya rencana. Apa tadi? Memiliki sifat baik, benar, terhormat, indah, serupa dengan Kristus, supaya bisa dipamerkan. Supaya mata banyak orang bisa menemukan fakta begini, bahwa Tuhan berkuasa mengubah saudara dan saya. Firman Allah menggiring kita kepada perubahan karakter. Firman Allah menggiring saudara dan saya kepada perubahan kualitas kehidupan. Makanya, mengapa Tuhan akan tetap turut bekerja, supaya pada akhirnya kita yang dulunya jahat dalam karakter tidak sabar, egois, sombong, mementingkan diri sendiri, mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Kita berubah, Bapak Ibu. Kita berubah. Kita harus berubah ke arah keindahan supaya saudara dan saya bisa dipamerkan oleh Kristus. Makanya coba saudara lihat ayat 30. Di ayat 30 Paulus bilang ini. Mereka yang ditentukan dari semula, sedang, mereka juga dipanggilnya. Tidak? Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Sampai pada titik dibenarkan saja, tidak. Soal kita bilang di ayat 30, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya, Bapak, Bapak, Bapak Ibu. Dimuliakannya. Makanya menyoroti kata tadi itu. Apa? Eh, rencana rencana Tuhan adalah tadi saya bilang kan kata kata rencana protesis sama dengan sebuah kondisi surah dan saya dikembalikan kepada posisi sebelumnya posisi semula kita harus tampak indah untuk dipamerkan ayat 30 Paulus bilang kamu ditentukan kamu dipanggil kamu dibenarkan lalu yang terakhir kamu dimuliakan Selama ini kita terkonsepkan bahwa kita memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan oleh kita. Tetapi tahukah saudara dari Roma pasal 8, 28, 29, 30, target terakhir Tuhan adalah saudara dan saya harus ada pada posisi bisa dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Sekali waktu setan datang menghadap Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang ini kepada setan. Sudah lihat Ayub? Tuhan mempermuliakan Ayub hari itu di depan setan, Bapak Ibu. Pamerkan Ayub begitu rupa. Dia depan setan. Kenapa? Hidupnya Ayub indah. Apa? Konteks Ayub dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan bilang begini kepada setan, "Sudah lihat Ayub?" Laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Jawab: jujur, rupa Kristus, saleh, rupa Kristus, takut kepada Tuhan, rupa Kristus, menjauhi kejahatan, rupa Kristus. Ada di posisi semula, indah dipamerkan. Dimuliakan sekarang, kita perlu tiba kepada perenungan pada proses kita merenung secara pribadi. Bapak ibu, kira-kira kalau sampai uh, begini, kita menjalani hidup. Pertanyakan ini sampai pada titik ini, hari ini, kira-kira saudara dan saya telah memiliki. Sifat baik yang Tuhan tambahkan pada proses hidupnya kita, sifat benar, sifat terhormat, sehingga dari atas Tuhan melihat kita. Ini anak, tambah lama hidupnya, tambah benar sifatnya, tambah baik sifatnya. Semakin terhormat, Tuhan mulai melihat keindahan di dalam kita, lalu Dia mulai muliakan, Dia mulai pamerkan. Pertimbangkan, Pak, Ibu. sebab siapapun dengan sifat terhormat, benar, dan baik pasti akan dipamerkan oleh Tuhan kepada banyak orang, kepada banyak mata. Bukankah Kitab Ibrani bilang begini: "Kepada kita, saudara dan saya, yang sedang ada dalam perlombaan, ada banyak mata menyaksikan bagaimana kita hidup." Coba pertimbangkan ini, kira-kira. Tuhan turut bekerja sampai hari ini dalam kehidupan saudara dan saya untuk kepentingan apa? Salah satunya hal kita bilang, ayat 30. Supaya kita bisa dipamerkan oleh Tuhan, lalu kita ada pada konteks mulia. Sehingga Tuhan bisa memuliakan kita. Kita ini dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Kita memuliakan Tuhan, udah biasa. Karena setiap hari target kita, hidupnya kita harus membuat nama Tuhan dimuliakan. Tapi coba sudah perhatikan. Tuhan memuliakan kita. Nah itu sebuah pencapaian. Amin. Ayat terakhir Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya baca untuk saudara. Pengkotbah oh, pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah orang Kristen seringkali berhenti pada kalimat itu aja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Titik. Padahal kan ada koma di situ kata ibu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia maaf, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Baru titik. Sudah? Kalimat berikutnya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jawab. Jawab dalam proses hidupnya kita sampai dengan hari ini Bapak Ibu kecuali kalau proses sudah selesai. Setelah proses selesai, kita baru bisa paham Tuhan telah ngapain dalam hidupnya kita. Tetapi selama Saudara dan saya ada dalam sebuah pemrosesan atau pembentukan. Penulis pengkhotbah bilang gini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu kita ada dalam proses, susah sekali bagi kita untuk memahami konsep begini. Tuhan lagi ngapain dalam kita punya hidup? ya nggak sih? Waktu saudara dan saya somehow, kita lagi hidup baik-baik aja, kita lagi jaga diri kita begitu rupa supaya jangan kita menyimpang dari kebenaran. Dan somehow tiba-tiba aja kita masuk aja dalam lembah. Bahkan bukan lembah sembarangan, lembah kekelaman. Segala sesuatu tampak gelap. Banyak orang, termasuk kita, sama tidak memahami. Tuhan lagi ngapain? Di dalam lembah kelam, kita nggak tahu Tuhan lagi ngapain. Yang kita tahu adalah, dalam lembah kelam, Tuhan menyertai. Dalam lembah kelam, Tuhan akan memberikan pertolongan. Yang tadi saya bilang, dia turut bekerja. Alkitab bilang apa? Dia kerahkan dia punya seluruh kekuatan untuk kepentingan apa? Yang ketiga, memperlengkapi saudara dan saya. Dalam lembah kelam, Tuhan menyertai kita. Dalam lembah kelam, Tuhan pasti tolong kita. Tapi garis bawahi. Dalam lembah kelam Tuhan memperlengkapi kita. Kita nggak paham bagaimana dia bekerja. Tetapi yang kita tahu adalah begini. Dalam proses dia bekerja, target Tuhan adalah indah. Saudara dan saya, indah pada waktunya. Itu saja? Tidak. Yang kedua, dia akan memberikan kekekalan dalam saudara dan saya punya hati hati eh, perjanjian lama Ibrani kalau saya tidak salah menggunakan kata lab lab hati itu sama dengan cara berpikir sudah Alkitab bilang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita target Tuhan saudara dan saya harus indah sudah target Tuhan yang kedua adalah begini menempatkan kegagalan dalam kita punya cara berpikir. Sudah tentunya tahu statement universal itu what you think is what you act. Apa yang paling banyak pengaruhi cara kita berpikir itu yang paling banyak mempengaruhi kelakuannya kita, sifatnya kita, uh, sikapnya kita itu. Jadi Kenapa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia harus bikin kita indah. Tapi yang kedua, dia harus menempatkan kekekalan di dalam saudara dan saya. Apakah kekekalan? Hal yang kekal. Yang akan menetap dalam cara kita berpikir. Mempengaruhi bagaimana cara kita berkelakuan. Mempengaruhi sifat di dalam kita. Dan bertahan sampai kepada kekekalan. Itu aja sifat baik, sifat benar, sifat yang terhormat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya satu hari nanti akan berpulang kepada Tuhan. Pencapaian apapun yang kita capai di bumi, kepemilikan apapun yang Saudara dan saya miliki di bumi, kita nggak akan bawa. Kalau itu dalam bentuk kebendaan, material, maka kita nggak akan bawa sesuatu daripadanya, kan, Bapak, Ibu. Nah, yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan adalah itu mengasihi Tuhan, sifat baik, sifat benar, sifat terhormat, keserupaan dengan Kristus, buah-buah berkualitas muncul dari hidupnya kita, tampak pada kelakuannya kita. Itu yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Makanya kenapa pengkhotbah bilang ini, manusia tidak pernah bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah sampai akhir. Dalam proses Tuhan bekerja, kita nggak paham. Tapi target Tuhan kita paham. Bahwa dalam proses dia bekerja, saudara dan saya pada akhirnya akan tampak indah. Dalam cara dia bekerja, dia akan menempatkan kekekalan dalam cara kita berpikir. Sehingga orientasi kita bukan kebumian lagi, Bapak Ibu. Orientasi kita adalah kekekalan. Saudara dan saya tidak sekedar hidup Bekerja memperoleh eh, sesuatu dari pekerjaan kita eh, secara pencapaian kita hebat, secara material kita hebat, tetapi kita jongkok dalam persoalan kualitas hidup. Enggak gitu target Tuhan. Saudara dan saya harus menikmati kehidupan baik selama ada di bumi, tetapi saudara dan saya, saudara saya juga harus ditemukan indah dalam kehidupan selama kita ada di bumi dan keindahan ini harus dibawa sampai kepada makanya hari ini sementara kita jalani musim kehidupan saudara dan saya nggak paham bagaimana Tuhan sedang bekerja, tapi kita harus willingly dan berkata kepada Tuhan, kalau memang Tuhan mau bekerja, silahkan Tuhan bekerja, saya tahu hari ini alasan Tuhan bekerja, Tuhan akan bekerja, supaya saya capai Tuhan punya tujuan, yang telah Tuhan tetapkan untuk saya Tuhan turun bekerja di dalam saya, supaya saya memiliki sifat baik, sifat benar, sifat berhormat yang pada akhirnya membuat saya indah, gampang dipamerkan oleh Tuhan. Tuhan turun bekerja supaya saya menjadi orang yang tambah lama, semakin serupa dengan karakteristik Kristus, supaya kemanapun saya pergi di mana saja saya berada, Tuhan bisa pamerkan saya kepada banyak mata manusia maupun setan juga, Tuhan akan pamerkan kita. Di hadapan para malaikat, Tuhan pamerkan kita. Bahwa ternyata hasil pekerjaan tangannya membawa kita kembali kepada posisi semula. Serupa dan segambar dengan Kristus. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dia menempatkan kekekalan di dalam kita. Kita hidup hari ini serupa dan segambar dengan dia, sampai kepada kekekalan, kita tetap teruji serupa dan segambar dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau toh saudara berhadapan dengan apa aja, saudara boleh berdoa minta tolong, silakan. Tuhan akan melakukan kebaikan untuk saudara, kebaikan natural. Tetapi di dalam lembah, saudara harus minta ini kepada Tuhan. Waktu saudara diproses dengan hebat oleh tangan Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan tangannya dalam kehidupan saudara. Begini, Jangan gampang marah, Tuhan. Jangan gampang menyalahkan, Tuhan. Jangan gampang tuduh, Tuhan. Hari ini kita tahu, oh Tuhan, lagi kerjain sifat saya. Dia mau bikin sifat saya untuk serupa dengan Dia, terbukalah, kasih dia Tuhan bekerja, supaya kebaikannya sampai pada level tertinggi terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, supaya pada akhirnya kemanapun kita pergi. Di mana saja kita berada, nama Tuhan dipermuliakan, tapi Tuhan pun memuliakan kita dalam hidup. Amin. Bapak Ibu, saya selesai. Saya kembalikan, Pak Yos. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pastor Ona. Sebelum kita berdoa, saya minta Pastor Ona berdoa buat kami semua yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Silakan, Pastor Ona, baik, Pak. Mari, Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa biarlah seluruh kebenaran firman ini termaterai hebat pada perenungan kami, pada cara berpikir kami. Roh Kudus menanamkan keyakinan di dalam kami untuk bersetuju dengan firman kami. Supaya tiap hari, tiap saat, kami menyetujui firman Tuhan bagi hidup kami. Kami menyetujui pekerjaan tangan Tuhan bagi hidup kami supaya pada akhirnya kami semakin berubah ke arah Kristus. Kami semakin ditemukan terbiasa taat kepada Kristus dan firman. Supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kami. Saya berdoa kepada semua Bapak Ibu yang sekarang ini sedang menetap di New York. Tuhan saya berdoa kiranya anugerah Tuhan yang melampaui segala akal. Anugerah sempurna itu Tuhan lepaskan kepada semua saudara, sehingga semua saudara di dunia mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk bisa hidup benar, untuk tetap takluk kepada kebenaran, taat kepada Kristus. Tuhan, waktu kami taat, Tuhan memberkati kami dengan cara yang ajaib. Waktu saudara-saudara semua memilih untuk hidup taat kepada Tuhan, Tuhan kiranya mempermuliakan semua saudara-saudara di dalam hidup mereka. Supaya nama Tuhan disegani banyak orang. Sementara mereka hidup dalam perjalanan tiap-tiap hari. -tiap. Apa saja yang saudara-saudara butuhkan di sana. Tuhan memberkati. Wujudkan menjadi kenyataan. Idam-idaman hati mereka. Tuhan berkati. Wujudkan jadi kenyataan. Biarlah kebaikan Tuhan aja yang berpihak kepada semua saudara. Tuhan kasih kekuatan juga untuk semua saudara. Supaya pekerjaan tangan mereka dibuat oleh Tuhan untuk menjadi berhasil. Mereka kiranya terbiasa dengan kata beruntung dalam hidup. Karena Tuhan berpihak bagi mereka semua. Terima kasih kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.